IDF ketar-ketir. Hizbullah pamer rudal-rudal di sistem terowongan canggih siap gempur Israel. Gerakan Hizbullah Lebanon menerbitkan video baru pada Jumat, 16 Agustus 2024, yang memperlihatkan fasilitas peluncuran rudal bawah tanah yang canggih beserta jaringan terowongan yang luas. Berjudul, Gunung-gunung kita adalah gudang-gudang kita, video berdurasi 4,5 menit itu memperlihatkan apa yang tampak seperti operasi Hizbullah yang bergerak melalui berbagai terowongan yang diterangi, dengan sepeda motor dan bahkan truk-truk besar yang membawa rudal melaju melewatinya. Rekaman itu memperlihatkan tanda yang bertuliskan, IMAD 4, yang tampaknya merujuk kepada Komandan Tinggi Hizbullah IMAD Mukniyah, yang tewas dalam bom mobil di Damaskus pada 2008 yang oleh gerakan itu ditudingkan kepada Israel. Rilisan video yang dramatis dan memukau itu terjadi ketika para negosiator yang mengupayakan gencatan senjata Gaza saat ini sedang bertemu di Doha, dan upaya-upaya diplomatik dari Amerika Serikat, AS, Prancis, dan negara-negara Arab telah meningkat untuk menghindari perang yang lebih luas antara Lebanon dan Israel. Kutipan dari pidato pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah diputar di awal dan akhir video, dengan teks terjemahan dalam bahasa Ibrani dan Inggris. Perlawanan di Lebanon saat ini, dengan persenjataan, peralatan, kemampuan, anggota, kader, kemampuan, keahlian, pengalaman, dan juga keyakinan, tekad, keberanian, dan kemauan, lebih kuat daripada sebelumnya sejak diluncurkan di wilayah tersebut, tegas Nasrallah di awal video. Pintu-pintu kemudian terlihat terbuka untuk memperlihatkan peluncur rudal yang siap beroperasi dari terowongan. Video tersebut menyertakan kutipan dari pidato Nasrallah tahun 2018 yang mengatakan, jika Israel memaksakan perang di Lebanon, Israel akan menghadapi takdir dan kenyataan yang tidak pernah diharapkannya. Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam bentrokan perbatasan hampir setiap hari sejak 8 Oktober, sehari setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap komunitas Israel Selatan dan perang berikutnya di Gaza. Sekitar 500 warga Lebanon telah tewas dalam serangan Israel sejak Oktober, termasuk 120 warga sipil, menurut PBB. Konflik yang sebagian besar terkendali tetapi mematikan itu mencapai titik eskalasi tertingginya setelah Israel membunuh dua komandan tinggi Hizbullah, Fuad Shukr, di pinggiran selatan Beirut dan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran. Baik Iran maupun sekutunya, Hizbullah, telah bersumpah membalas pembunuhan tersebut. Terjadi lagi, Hizbullah kembali tembakan puluhan roket dan rudal ke Israel. Zionis bunyikan sirene dan aktifkan Iron Dome, puluhan ribu warga dievakuasi. Kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan mereka telah kembali menembakkan puluhan roket dan rudal ke pemukiman Beit Hillel di Israel Utara. Ketika hujan roket itu terjadi, sirene peringatan serangan udara rezim Zionis meraung-raung tanpa henti, menyebabkan ribuan warganya berlarian dan minta dievakuasi. Perlawanan Islam Hizbullah memasukkan pemukiman baru Beit Hillel dalam jadwal penembakannya dan menembakkan puluhan roket ke Yusa ke sana untuk pertama kalinya, kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Hizbullah juga mengatakan serangan itu dilakukan sebagai respon atas serangan militer Zionis Israel terhadap pemukiman di Lebanon Selatan.
Militer Zionis mengumumkan bahwa sirene tanda serangan udara telah dibunyikan. Sirene telah berbunyi di daerah Israel Utara, tulis pasukan pertahanan IDF. Selain itu, mereka juga telah mengaktifkan sistem pertahanan rudal Iron Dome sebagaimana dilaporkan Times of Israel. Diketahui tidak murah untuk mengaktifkan pertahanan Iron Dome tersebut karena sangatlah besar biaya yang digunakan untuk menghempas dan menghalau roket-roket yang ditembakkan dari Hizbullah. Laporan itu mengklaim sistem Iron Dome bahkan tidak efektif dan hanya menjegat sedikit roket di atas galeria. Lalu beberapa jam sebelumnya, militer Israel mengatakan telah menyerang target-target Hizbullah di Karkevala Deir Syarian. Namun, serangan tersebut kembali dibalas oleh pasukan Hizbullah. Di sisi lain, ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon telah meningkat sejak dimulainya aksi militer Israel di jalur Gaza pada Oktober 2023 lalu. IDF dan Hizbullah saling tembak setiap hari di daerah-daerah di sepanjang perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri, sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan kabur atas aksi yang telah dilakukan karena adanya serangan saling tembak setiap hari.